Tekat, boleh tanya-tanya gak sedikit? Mas, gimana rasanya dapat batangan baru ya, semua? Gaspol lagi. Sebentar lagi sampai rumah makan Raos Eco ya. Mungkin beberapa kilo lagi lah ya. Sabar. Udah lapar nih. Mari kita lanjutkan lagi ya perjalanannya.
gerbang tol Buleri. Seperti itu guys. Jembatan Kalikuto guys, salah, Kalikato, Kalikuto. Kalau misalkan udah ada jembatan Kalikuto, berarti udah dekat sama gerbang tol Buleri. Ini kayak yang bikin, orang Kito, Palembang. Palembang, orang Kito galau. Ini kalau malam itu terang. Buleri 1 km lagi di belok kiri muter. Makan deh akhirnya. Yuk servis makan. Kita belok kiri. 56 kita keluar dari gerbang tol Buleri. Gandalf ya, apa ya? Atau apa? Sebelahnya keempat 10. Oh, Ano masih ada, Patana. Goodfather itu yang kuning apa sih? Gak tau tuh. Wih, mantap. Mana mas? Pikirnya ya? Pikirnya kayaknya apa lu pelan-pelan? Kita akhirnya masuk juga. Aduh, mari kita makan dulu. Jadi penasaran naik Patana. Terus mari kita turun dan istirahat makan. Wah, sama agen. Wah, ada Mas Ari. Wah, ini unitnya Mas Ari Patana.
seperti itu. Ini ada Ano. Wah, aku kangen. Aku pengen coba Ano. Nah, tuh ada Mas Fahri. Samoa. Iya. Batanganan. Iya penuh, Pak. Saya duduk di CDCB. Iya. Pak Tana ini, Pak. Penuh juga. Oh enggak. Pak Tana nih wajib coba. Ini pengen coba ini ya. Harus masih pikir-pikir dulu. Mari kita makan dulu ya. Ini ada bakso sapi, ada nasi soto, ada nasi goreng, ada lontong pecel, ada nasi rames. Ah, apa ya? Soto, bakso, teh udah pasti. Si rames enggak deh. Nasi goreng. Pilihannya selalu nasi goreng, enggak ada yang lain itu. Bosan gitu. Ya udahlah makan nasi goreng. Saya kalau nge-trip tiketnya biasanya ditaruh di paling depan. Kalau misalkan udah beres nge-tripnya, itu ditaruh di paling belakang sini. Sini tiket semua isinya. Ya udah. Tiketnya kita ganti tangan kanan dulu. Nasi goreng. Kita ambil nasi goreng. Nah, ini makanan kita. Ada nasi goreng tambah kerupuk, tambah telur sama es teh lagi, teh manis anget. Yuk makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Nah, ini Pak Tana sebelahnya semua ada No. Terus itu oh ada Porva ini. Osor. Ini Osor 1836 kalau enggak salah ya. Iya enggak sih? Iya. Yeah. Coba tolong. Wah, tuh double decker Murni Jaya tuh. Itu Loju Primo beda lagi. Wah, Delila Pelago baru masuk tuh. Delila tadi di belakang kita Rudor. Wah, Rudor jadi berangkat. Rudor jadi berangkat. Tadi katanya bilang enggak ada jadi berangkat. Gak ngerti lagi. Wah, Pelago nih. Scania K360. Nah, ini banter juga nih. Asik nih. Semoga kita dilama-lamain ya. Mas tekad abis ini lanjut perjalanan. Nano juga keren ya. Volvo Delila Murni Jaya sih. Udah. Tanah aja. Pengen liat Rudor aku. Baru masuk lagi Osea SR2 HD Prime. Ini Mercy ya. Ya, saya pengen ke toilet dulu sebentar. Sana tuh ada apa tuh? Morai. Terus apa itu? Bum. Ya apa itu enggak tahu. Ya Allah, penuh. Ada truck store-nya Sudiro Tunggal Jaya, masih apa? Itunya Elkus lah ya, lumpat selamat. Ya udah, santai-santai dulu aja, saya mau rokok dulu. Torik masuk. Ini Torik ya. Terus ada lagi Erlangga. Oke, udah kasih sinematik sedikit. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang drivernya digantikan oleh Mas
tekad. Mantap. Ya udah, yuk langsung naik. Kali ini drivernya diganti sama Mas Tekad ya. Mantap. Jadi tadi driver satunya sampai Roseco, lalu diganti sama Mas Tekad sampai nanti Purwantoro, seperti itu. Yuk, gimana keseruannya? Lihat aja. 11.33 kita berangkat dari rumah makan Raos. Jadi ke rumah makan Raos Eco ya. Telepon nih, 300 Eco, Mas. Oh, ini ada Meisei. Oh, yang tadi itu bukan Gandalf tapi Javares. Warna kuning yang pertama kali ya. Seperti itu. Delila. Kita berangkat duluan dari yang lain. Tadi Ano tapi udah berangkat duluan sih. Mawon deh, 300 Eco mawon mungkin dalu kula pasane, dalu mawon. Soale nggih malam Senin iki nek kula mampir-mampir kira nyada. Nggih. Nggih, matur suwun nggih Mas atene nggih. Ampun repot. Mulak malam Senin mulak. Itu ayo mesti mandi gedung Ras. Mas Tekad ketemu sama ex batangannya. Wah, bomba. Berapa? Halo? 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 Maksudnya mengkekan nih, Mas Tekad? Kaleng, kira-kira sini. Mas Tekad, boleh tanya-tanya nggak? Sedikit. Mas, gimana rasanya dapat batangan baru ya, Samoa? Ini moco, Mas. Enggak. Oh, moco. Nah, rolling, oh. Masih rolling. Berarti belum Mas Gogon ini. Oh, Mas Gogon. Iya, itu. Kenaiknya itu. Iya. Oh, berarti masih rollingan ini, Mas. Ya, masih oh, belum paten. Oh, tak kira nanti dapat apa? RK mungkin. Waduh, masa dari Scania jadi ke RK? Ya bisa aja, Mas. Oh, bisa aja ya. Tergantung bosnya. Semoga dikasih unit yang terbaik lah. Volvo Beer ya. Yang mana? Itu yang masih di Karoseri. Waduh, Karoseri mana, Mas? Sari Murni. Scania, Mas. Scania. Jadi ini masih rollingan. Mas Tekad dulunya itu ya, maksudnya berawal dari kenek juga katanya ya, atau apa masalah? Jadi kenek lama 6 tahun, Mas. Oh, jadi kena. Nah, terus awal mula jadi supir tuh gimana? Jadi driver gitu? Ya, gua sih tahu kan nggak bisa nyupir bis. Waduh, langsung dikasih Scania atau enggak awalnya? Enggak, pertama pegang Iguazu itu. Iguazu. Iya. Oh, berarti di Jogja itu saya pegang Iguazu. Berarti bareng sama Mas Bagus nggak itu? Oh, duluan saya, Mas. Oh, duluan Mas Tekad. Oh, kayak gitu. Terima kasih banyak, Mas. Iya, sama-sama. Mantap. Jadi itu infonya ya buat kalian. Ini masih rollingan. Kita masuk lagi gerbang tol Wuri buat lanjut langsung ke Purwantoro. Halo. Hah? Mas Kembal. Oke, siap. Ini mah ke Solo dulu, Mas. Enggak. Oh, Solo. Tirto.
custom cargo. Aku yakin ya.